Nomor 34. Insulin secara alamiah diproduksi oleh manusia dan hewan. Untuk meningkatkan produksi insulin dapat dilakukan dengan memanfaatkan bakteri dengan menggunakan teknik. Teknik yang benar adalah DNA rekombinan. Jadi kita memotong salah satu kode genetik atau DNA, ya ini ruwet ya, panjang, kita potong satu sedikit ya, kita isolasi, terus kita masukkan ke dalam DNA dari bakteri ya, potongannya ini kita potong ya, kepotongannya ini kita sisipkan ke sini ya, nanti akan tumbuh bakteri baru ya, yang akan terus membelah ya. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang sudah memiliki kode genetik pembuatan insulin. Nah, seperti itu. Biar lebih jelas, kita tanyakan Mbak Google gambarnya biar enak itu yang bagaimana. Nah, ini dia. Jadi DNA manusia kita ambil sedikit, kita potong. Ini DNA dari, ini sebenarnya sel bakteri ya, ini salah ketik ya. Kita ambil ya, kita potong dengan enzim pemotong, kita gabung. Nah, bakterinya ini nanti akan tumbuh ya, akan berkembang biak membentuk bakteri-bakteri yang mampu menghasilkan insulin, karena di sini ada gen ya yang membawa sifat dia sebagai penghasil insulin. Nah, seperti itu. Kita kembali ke soal lagi. Baik, jadi nomor 34 jawabannya adalah yang A, DNA rekombinan. Jadi kombinasi antara dua gen.